Onyo minta izin boleh enggak buat pegang tangan Bunda? Bun. Onyo tuh sayang banget sama ayah Bunda, tahu? Sama bapak mama Onyo di NTT. Sayang sama Nari di sini, Talia Tania, opa oma di sana. Semua keluarga di sini Onyo sayang banget. Hancurnya hati Sarwenda, veteran Peto sampai minta izin demi bisa pegang tangannya saat ucapkan terima kasih. Dilansir dari grid.id, Sarwenda banjir air mata saat veteran Peto minta izin pegang tangannya. Izin pegang tangan Sarwenda, veteran Peto rupanya ingin mengucapkan terima kasih pada ibu angkatnya tersebut. Tak hanya itu, veteran juga memberi pesan pada Sarwenda. Lantas, apa isi pesan veteran Peto tersebut? Seperti diketahui, Sarwenda memang memiliki hubungan yang akrab dengan putra angkatnya, veteran Peto Putra Onsu. Sayangnya, kedekatan keduanya justru mendapat reaksi negatif dari netizen. Bahkan mereka pun sampai kerap jadi sasaran gosip miring. Buntut dari hal itu, kini keduanya pun dinilai canggung satu sama lain. Seperti baru-baru ini, veteran Peto sampai minta izin untuk memegang tangan ibu angkatnya. Onyo minta izin boleh nggak buat pegang tangan Bunda? Bun, Onyo tuh sayang banget sama ayah Bunda, tahu? Gak ada Bun, tapi Onyo cuma mau bilang terima kasih sama ayah, sama Bunda, udah sayang sama Onyo selama ini, udah jadi guru terbaik Onyo selama ini, dan selalu ingetin Onyo kalau misalkan Onyo ada salah. Veteran juga meminta maaf pada orang tuanya atas semua kesalahannya. Maaf kalau Onyo belum bisa jadi yang terbaik buat ayah Bunda, tapi Onyo janji Onyo akan melakukan yang terbaik, bikin ayah Bunda bahagia. Veteran lantas meluapkan rasa sayangnya pada Sarwenda, Ruben, dan semua keluarganya. Onyo minta izin boleh nggak buat pegang tangan Bunda? Bun, Onyo tuh sayang banget sama ayah Bunda, tahu nggak? Sama bapak mama Onyo di NTT, sayang sama Nari di sini, Talia Tania, opa oma di sana. Semua keluarga di sini Onyo sayang banget. Semua keluarga Onyo juga yang ada di NTT Onyo sayang banget. I love you, ayah Bunda. Mengetahui hal itu, netizen pun ikut nyesek tak karuan. Gimana Sarwenda? Aku yang nonton aja nangis, tulis akun Edi. Jahat banget yang sudah ngefitnah mereka, imbu akun Edbui. Jadi jaga jarak, itu nyesek banget sih. Yang ngebully kalian hanya iri gak bisa sedekat dan sesayang itu sama keluarga kalian, timpal akun Etri. Seperti diketahui, veteran Peto adalah penyanyi tanah air. Ia merupakan putra angkat Sarwenda dan Ruben Onsu. Sebelum diangkat jadi anak oleh Ruben, veteran tinggal di Ruteng Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Veteran sendiri adalah remaja yang hobi bernyanyi dan memiliki suara merdu. Kepopuleran veteran dikenal saat melantunkan lagu Titip Rindu Buat Ayah, karya Ebit G.A.D. di saluran YouTube.